Halo guys, selamat datang kembali di channel AWM Official. Hari ini kita akan membahas berita tentang timnas terbaru, terupdate dan terpanas. Kuta kekuatan Coracao, Sintayong wajib belajar dari Park Hang Seo dan Vietnam demi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong mesti belajar dari Park Hang Seo dan timnas Vietnam untuk mengetahui kekuatan timnas Coracao. Timnas Indonesia dijadwalkan bentrok melawan timnas Coracao pada FIFA Matchday edisi September 2022. Pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Coracao akan digelar dua kali di dua tempat berbeda. Pada laga pertama, duel timnas Indonesia versus timnas Coracao dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 24 September 2022. Adapun pada laga kedua, timnas Indonesia rencananya akan menjamu timnas Coracao di Stadion Pakansari Bogor, Selasa 27 September 2022. Laga timnas Indonesia melawan timnas Coracao akan menjadi yang pertama dalam sejarah kedua negara saling bertemu. Jelang pertandingan tersebut, Sintayong mengaku dirinya masih buta soal kekuatan timnas Coracao. "Jujur, tidak tahu tentang Coracao," kata Sintayong. "Sampai besok akan menganalisa seperti apa, baru nanti kasih tahu taktiknya bagaimana. Dari dua pertandingan memang bermain di kandang, jadi akan menjadikan pertandingan yang baik," tegas dari Sintayong. Untuk mengetahui kekuatan Coracao, coach Sintayong seperti harus belajar dari timnas Vietnam asuhan Park Hang Seo. Pasalnya, timnas Vietnam asuhan Park Hang Seo merupakan satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang pernah menjajal kekuatan Coracao. Menurut data Transfer Market, Vietnam bertemu dengan Coracao di ajang Piala Raja yang diselenggarakan di Thailand.